Assalamualaikum, hai semua teman-teman, ketemu lagi di channel Mek Bunda Asih. Dipilih aku kali ini mau review Sanggul Dewi ya. Sanggul Dewi gampang, simple. Sanggul Dewi jadul ya teman-teman. Ini Sanggul Dewi jadul, Sanggul Dewi zaman dulu. Nah, yang mau tahu caranya tonton terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan di video aku yang berikutnya. Terima kasih buat semua. Ini langkah awal tadi, aku gulung dulu poninya, kemudian aku sasak-sasak bagian atas ya. Ini rambutnya tanpa baba, tanpa catok ya, rambut asli disangguli Sanggul Dewi zaman dulu ya. Zaman dulu itu nggak ada baba ya. Ini sasak-sasak bagian atas sedikit, sasak pangkal-pangkalnya aja. Kemudian dialuskan. Kemudian dialuskan, dijepit ya teman-teman, dijepit. Lanjut kemudian dijepit kanan kiri di atas tengkuk ya, bagian bawah dijepit kanan kiri. Ini sanggul buat pemula-pemula ya, yang masih belajar buat sanggul ya. Buat pemula-pemula yang masih belajar buat sanggul. Kemudian kena buat pemula-pemula biar gampang cepet, aku pakai arnet ya. Aku pakai arnet biar gampang, cepet, rapi, simple. Aku pakai arnet. Kemudian diul-ul aja ya, dibuat-buat bukle aja ya. Bentuknya sangat simpel dan gampang, cocok bagi pemula-pemula.
kemudian samping bagian depan samping disasak-sasak pangkalnya juga ya teman-teman, disasak-sasak bagian poni disasak juga ya, bagian poni disasak-sasak juga pangkalnya. Bagian poni sebelah kanan disasak-sasak juga ya. Sasak pangkalnya sedikit aja ya. Dialuskan, dirapikan. Kemudian dirapikan samping yang sebelah sini ya, bagian yang poni samping dirapikan.
Kemudian sisa poni aku puter-puter ya. Sisa poni tadi aku puter-puter. Aku pelinter-pelinter. Aku puter-puter. Aku buat bukel ya teman-teman. Aku taruh bunganya teman-teman, aku selipi bunga ya, aku selipi bunga di samping. Taruh airpin ya teman-teman, jangan cap ya airpinnya, kawat alusnya. Sudah selesai sanggulnya ya, sanggulnya sudah selesai, tinggal semprot-semprot ya, tinggal di spray. Bagian bawah kasih kawat alus lagi ya, kasih airpin lagi ya, biar lebih kuat ya. Nah, di spray ya, di spray biar lebih kuat. Dan di spray di hadrir lebih, biar lebih kuat lagi di hadrir, lebih cantik. Namanya sanggul zaman dulu ya, kayak ginilah, harus di hadrir. Kok zaman dulu gini sanggulnya. Zaman sekarang sanggul diserat-serat.
namanya sanggul anti badai. Sanggul super kuat buat pemula-pemula, bisa buat naik motor, kena angin gak apa-apa ya, kena angin gak terbang-terbang. Sudah selesai sanggulnya ya teman-teman. Terima kasih buat semua yang sudah nontonnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan di video aku yang berikutnya. Terima kasih.